Halo guys, welcome back to the editing tutorial. Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tahu tutorial Android lagi. Ya, tutorial kali ini adalah cara menghemat baterai atau agar baterai smartphone kita itu tidak cepat habis atau boros. Ya, di sini gue bakal ngasih tahu 4 cara simpelnya untuk HP kita itu tetap awet hingga dari pagi hingga sore atau dari pagi hingga malam. Jadi kita tidak perlu mengecas HP kita itu terus-menerus atau memainkan HP kita dalam keadaan dicas. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu tutorialnya. Tapi sebelum itu, ayo klik tombol subscribe-nya agar membantu channel ini menjadi channel yang terus update video-video terbaru. Agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Jadi klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Yaudah, daripada kita kelamaan di opening, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yap, di tutorial kali ini gue ada 4 atau 5 cara untuk menghemat baterai. Ya, di sini kita tidak menggunakan aplikasi ya. Di sini kita hanya mengandalkan HP smartphone kita sendiri aja. Ya, cara paling simpelnya itu adalah mengatur kecerahan cahaya. Jangan terlalu cerah menggunakan cahaya smartphone. Ya, itu juga bakal mengganggu mata kalian dan membuat HP kalian boros. Jadi usahakan menggunakan kecerahan yang biasa saja atau bahkan paling kecil. Biasanya saya mengatur kecerahan HP saya segini agar baterai saya tidak terlalu boros. Ya, terus yang kedua itu adalah menghapus file yang pernah kita buka, yaitu seperti ini atau bukan file namanya, ini adalah data kita membuka aplikasi apa. Ini juga membuat HP kalian itu menjadi boros. Jadi di sini kalian hapus sekitaran 2 jam sekali atau 3 jam sekali, atau setelah kalian selesai memainkan HP selalu kalian hapus data ini. Langsung kalian hapus aja, maka semuanya akan menghilang. Nah, yang ketiga adalah mengubah wallpaper yang berwarna menjadi warna gelap. Karena warna gelap itu dapat membantu kita untuk menghemat baterai kita juga. Ya, walaupun terlihat kok bisa gitu, tetapi emang wallpaper gelap itu dapat menghemat baterai kita. Jadi di sini langsung aja gue pasang wallpaper yang berwarna gelapnya. Ya, di sini gua udah nyadain wallpaper yang gelap, tapi dia sedikit ada kesan indahnya gitu ya. Jadi sini langsung aja gua terapin wallpapernya biar baterai gua tambah hemat. Ya, di sini kita udah melakukan 3 cara dan kita mau ke satu cara lagi, yaitu kita masuk ke pengaturan. Kemudian di sini langsung aja kalian cari baterai. Nah, di sini baterai dan perform. Nah, di sini ada yang namanya kelola penggunaan baterai aplikasi. Ya, di sini kita bakal ngecek aplikasinya. Di sini ada beberapa macam aplikasi, yaitu aplikasi yang kita gunain ya. Karena baterai gua mungkin baru 91%, jadi dia belum kelihatan pengurasan baterainya itu. Di sini baru kelihatan ada yang namanya AZ Recorder, Instagram, Can Master, dan PixArt. Itu salah satu yang menguras baterai di HP gua. Jadi jika aplikasi itu tidak terlalu penting di kalian, hapus aja aplikasi itu. Jadi itu dapat lebih menghemat baterai kalian. Ya, jadi mungkin kayak gitu aja kalau kita tidak menggunakan aplikasi. Tapi jika kalian ingin yang lebih hemat baterainya, kalian bisa komen di kolom komentar buat video yang terbarunya. Jadi di video kali ini segini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, and subscribe. Dan bantu share video-video ini ke teman-teman kalian agar kita selalu sharing pengetahuan kita kepada mereka. Ya, jadi segini aja. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Goodbye.